Berita terbaru dari Mohriz. Kenapa Perdana Menteri nak ulang kesalahan sama? Berita sepenuhnya. Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, menempelak dakwaan kononnya kerjasama antara Malaysia dengan BlackRock yang dikaitkan dengan Israel adalah berpunca daripada kesalahan yang dilakukan pemimpin terdahulu. Presidennya, Datuk Seri Mohriz Mahathir berkata, semua alasan yang diberikan adalah untuk menghalalkan darah anak kecil Palestin yang dibunuh kejam oleh rejim Zionis Israel. Kononnya semua salah pemimpin dulu. Kalau apa yang Perdana Menteri ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad buat dulu dikata salah, kenapa Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ulang kesalahan sama? Biarlah Israel bunuh lebih 15,000 kanak-kanak asalkan Malaysia dapat duit daripada pendukung Zionis, perlinya menerusi satu hantaran di aplikasi ke-10. Beliau berkata demikian sebagai respons kepada hantaran bekas peguam kanan Persekutuan, Jabatan Peguam Negara, AGC, Liana Marzuki yang mendakwa Dr. Mahathir pernah ke London pada 2018 untuk menjemput BlackRock melabur di negara ini. Dakwanya lagi, sepanjang menjadi Perdana Menteri juga, Dr. Mahathir turut membenarkan syarikat kapal kecil Israel, ZIM, untuk memasuki Malaysia selama berpuluh-puluh tahun. Kontroversi BlackRock timbul apabila pemimpin pembangkang dan parti kerajaan mendesak supaya dihentikan penjualan saham Malaysia Airports Holdings Berhad, MEHB, kepada anak syarikat firma tersebut, Global Infrastructure Partners, GIP. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini dilaporkan turut mempertahankan keputusan kerajaan membenarkan BlackRock memiliki pegangan dalam MEHB. Tengku Zafrul menegaskan, BlackRock adalah syarikat senarai awam dan tidak dimiliki rakyat Israel. Sementara itu, membalas kenyataan Mohriz itu, Liana menjelaskan, BlackRock hanyalah pemegang saham dan telah wujud di Malaysia sejak 90-an. Bagi saya ini adalah helah politik untuk mensabotaj ekonomi kerana semua tahu bahawa BlackRock ialah pengurus dana terbesar di dunia. Perang terbuka dengan mereka mungkin memberi kesan kepada pelaburan kita, ujarnya. Sekian, itu sahaja berita kami pada kali ini. Semoga anda semua mendapat manfaat dari berita yang kami sampaikan sebentar tadi. Terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada pihak kami Buletin Semasa. Kami harapkan anda tidak pernah terlepas berita daripada kami pada setiap minit dan jam. Dan jangan lupa untuk share berita kami di Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan media sosial anda. Kami hargai jasa baik anda. Semoga kita semua dimurahkan lagi rezeki oleh Allah Yang Maha Kuasa. Kredit artikel diberikan kepada Sinar Harian. Sekian, terima kasih.